Meski citra Provinsi Lampung belakangan sedang tercoreng akibat jalanan rusak dan gaya hedon pejabat, namun keindahan kain tradisionalnya baru-baru ini berhasil mendunia. Kain dengan nama tapis ini tampak eksis di acara penobatan Raja Charles III di Westminster Abbey, London pada Sabtu tanggal 6 Mei lalu. Kain dan pakaian adat tersebut dipakai oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris beserta istrinya. Merupakan hasil buatan tangan pelaku UMKM di Kota Kalianda, Lampung Selatan. Pengrajin memerlukan waktu lebih dari 3 bulan untuk pembuatan kain dan pakaian tersebut. Ini luar biasa ya, saya sebagai masyarakat Lampung. Ini sebenarnya yang kedua kali Pak Duta Besar Inggris pakai tapis Lampung. Yang pertama waktu kematian Ratu Elizabeth, beliau pakai bus hitam dengan tapis juga hitam. Tapi dengan karena kemarin itu penobatan Pangeran Charles, jadi beliau minta yang lebih meriah dan lebih mewah dengan kemejanya katanya putih. Jadi saya coba padu-padankan kain-kain yang beliau mainkan dengan lebih semarak lagi.